smooth like. Menurut saya teknologi itu mengakibatkan sifat-sifat pemuda ini menjadi ketergantungan, mengurangi kreativitas, kemudian merugikan pekerja gitu, karena pekerja mereka tergantikan oleh robot dan teknologi. Bagaimana agar kita tidak tergantung? Pastikan bahwa kamu bukan robot, kamulah manusianya. Maka pikiran yang harus ada di kita itu, kita selalu berubah, kita selalu update, kita selalu up to date. Ya kamu hari ini, meskipun kamu anak muda, kamu mesti tahu dong Rolling Stone itu siapa, Plus Plus itu siapa, begitu kan. Saya sama kamu kan tuaan kamu setahun kan ya. Tapi hari ini ya, saya Blackpink ngerti kok. Saya ARMY juga, ya kan. Jadi kalau kamu nanti mau melihat dunia masa depan, dunia akan berubah. Dan kamu harus punya dua, Sophia. Satu, kamu harus kreatif, dua harus inovatif. Kamu bisa kreatif dan bisa inovatif kalau kamu banyak baca. Kamu bisa lakukan itu kalau kamu sering diskusi seperti ini. Jadi jangan takut banyak profesi hilang, karena apa? Banyak profesi baru tumbuh. Siapa sih orang bercita-cita jadi chef? Siapa sih bercita-cita jadi YouTuber? Siapa coba? Jadi Corbusier itu jadi pesulap jadi YouTuber. Raffi Ahmad itu coba jadi MC gitu jadi YouTuber. Atta Halilintar, kreatif. Orang kreatif kemudian menjadi survive gitu.